Ya, hari ini saya berada di homestay, penginapan di desa Muara Anggelam, Sikat Mueng, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan menikmati suasana pagi sambil mencelupkan kaki di sungai Anggelam ini, dingin asik, sambil menikmati perahu-perahu lewat. Karena homestay yang saya tinggal ini adalah rumah rakit warga, seperti kebanyakan warga yang tinggal di sini. Ada sensasi keunikan, bisa kita lihat ini ada perahu lewat, nanti sungai bisa bergelombang ya, kita rombongan dari Nusa Tenggara Timur kayaknya, dan Kementerian SDM yang pengen lihat langsung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang dianggap sukses di desa terpencil ini karena menghasilkan keuntungan dari bumdesnya yang mengelola bumdes sampai 200 juta per tahun sampai 5 tahun terakhir 2015 sampai 2018 kemarin. Keuntungannya sudah mencapai 900 juta, hampir 1 miliar. Dan kalian ini rombongan tadi. Sungai mahakam tulangnya tenang, kodanya hitam pancak berat.